Big O dan Complexity Chart. Big O adalah notasi yang digunakan untuk menggambarkan performa atau kompleksitas dari algoritma pada suatu software. Kompleksitas dalam konteks ini berkaitan dengan efisiensi kode. Semakin rendah kompleksitasnya, semakin efisien pula kode tersebut. Dalam analogi di atas, proses transfer data mewakili waktu eksekusi atau runtime algoritma. Sedangkan complexity chart adalah grafik visualisasi dari kompleksitas suatu algoritma. Jenis struktur data. Array. Array adalah struktur data statik yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Setiap elemen diakses langsung melalui indeksnya. Indeks array harus tipe data yang menyatakan keterurutan, misalnya integer atau karakter. Stack. Stack adalah list linear yang dikenali elemen puncaknya. Aturan penyisipan dan penghapusan elemennya dilakukan secara tertentu. Elemen yang ditambahkan paling akhir akan menjadi elemen yang akan dihapus. Dapat dikatakan bahwa elemen stack akan tersusun secara LIFO atau last in, first out. Queue. Queue adalah list linear yang dikenali elemen pertama atau head dan elemen terakhirnya atau tail. Aturan penyisipan dan penghapusan elemennya yaitu penyisipan selalu dilakukan setelah elemen terakhir dan penghapusan selalu dilakukan pada elemen pertama atau disebut juga FIFO yaitu first in, first out. Hash table. Hash table merupakan salah satu struktur data yang digunakan dalam penyimpanan data sementara. Tujuan dari hash table adalah untuk mempercepat pencarian kembali dari banyak data yang disimpan. Hash table menggunakan suatu teknik penyimpanan sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penambahan data atau insertions, penghapusan data atau deletions, dan pencarian data atau searching relatif sama dibanding struktur data atau algoritma yang lain. Binary search tree. Binary tree merupakan tipe yang sangat penting dari struktur data dan banyak dijumpai dalam berbagai terapan. Karakteristik yang dimiliki oleh binary tree adalah bahwa setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak dan mungkin tidak memiliki anak. Istilah-istilah yang digunakan sama dengan istilah pada tree secara umum. Time complexity. Kompleksitas waktu pada sebuah algoritma berisi jumlah langkah dan ekspresi bilangan yang dibutuhkan sebagai fungsi dari ukuran permasalahan. Efisiensi waktu algoritma diukur dalam satuan N dan terdapat 4 langkah dalam menentukan ukuran efisiensi waktu. Antara lain, 1. Menentukan problem size, 2. Menentukan operasi dominan, 3. Menentukan fungsi langkah, 4. Menentukan kompleksitas waktu atau Big O function. Space complexity. Kompleksitas ruang berkaitan dengan sistem memori yang dibutuhkan untuk eksekusi sebuah program. Kompleksitas ruang juga merupakan fungsi yang mendeskripsikan jumlah memori yang dibutuhkan algoritma dalam hal jumlah input ke algoritma. Kompleksitas ruang diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan M.